Kedatangan Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, disambut oleh pimpinan redaksi JTV Abdul Rokim dan produser eksekutif JTV Arif Junaidi di kantor redaksi JTV Jalan Ahmad Yani Surabaya, Kamis pagi. Kapolresta Sidoarjo ingin melihat secara langsung jalannya vaksinasi yang digelar oleh Polresta Sidoarjo di kantor JTV Surabaya. Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan, pertepatan dengan Hari Pers Nasional 2022 ini, polisi selalu dekat dengan awak media seperti halnya dengan JTV yang sekaligus memberikan vaksin kepada reporter dan seluruh karyawan JTV di Surabaya. Pasalnya awak media merupakan garda terdepan di masa pandemi COVID-19 yang mencari berita-berita untuk disajikan kepada masyarakat. Hari ini kami dari Polresta Sidoarjo mengadakan vaksinasi dalam rangka Hari Pers Nasional di kantor JTV Pusat. Tentunya harapannya dengan kita mengadakan vaksinasi ini, tentunya rekan-rekan media, terutama dari JTV Group, dalam hal bertugas di lapangan, tidak ada keraguan-keraguan, karena seperti kita ketahui bahwasanya rekan-rekan media, TNI Polri, dan juga Nakes adalah merupakan salah satu garda terdepan dalam hal untuk penanggulangan COVID-19 ini. Sementara itu, pimpinan redaksi JTV, Abdul Rokim, mengaku berterima kasih kepada Kapolresta Sidoarjo atas kepeduliannya dalam memberikan vaksin booster ke awak media, terutama JTV dan Jawa Pos di Surabaya. Ya, saya mewakili JTV dan keluarga besar Jawa Pos mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kapolres Sidoarjo karena kegiatan ini betul-betul sangat berarti buat kami, apalagi momennya di tempatkan dengan Hari Pers Nasional. Seperti yang disampaikan Pak Kapolres tadi bahwa insan pers, pekerja media adalah salah satu garda depan suksesnya program vaksinasi khususnya mengatasi COVID gelombang ketiga sekarang. Gelar vaksinasi booster yang digelar Polresta Sidoarjo di kantor JTV Surabaya ini diikuti dengan sangat antusias oleh seluruh karyawan JTV dan Jawa Pos. Polresta Sidoarjo menyiapkan sekitar 100 hingga 200 dosis vaksin. Mujianto Primadi, JTV.